Hey masyarakat kece, balik lagi bersama Flo. Di video kali ini, di tangan Flo nih udah ada bedak Tway Cake-nya dari Lux Crime. Nih dia. Sebenarnya yang pertama itu Flo beli yang shade-nya itu custard ya. Tapi pas Flo coba di muka yang custard itu dia gelap gitu ya kan. Ya. Ini custard, kelihatannya sih ini terang ya, tapi pas dicoba di gua ini jadi gelap. Kita lihat yang buttercream. Nah, ini yang buttercream. Yang buttercream sama yang custard itu ini agak gelap sedikit ya. Ini agak coklat sedikit, yang ini memang agak light yang butter ini ya. Flo kira yang cocok di muka Flo itu, di kulit muka Flo itu yang si custard ini. Coba ya, kita coba ini. Ini yang si custard, warnanya sebenarnya kalau udah di depan lighting itu warnanya kelihatannya sama gitu ya, kelihatannya sama warna kulit gitu. Tapi ini agak gelap ya. Ini si buttercream agak terang sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa pas Flo coba ternyata yang buttercream itu cocok nih ya. Lo lihat kan agak terang ini, light banget yang buttercream. Daripada ini sama ini tuh, lihat nih buttercream. Yang ini dia custard. Setelah lo coba dan lo baurin di muka, ini cocok banget sama warna kulit muka gue. Sekarang kita coba di muka ya. Tadi kan lo udah swatch di tangan ya. Sekarang kita coba di muka. Tuh, ya kan? Coba kita sekarang si custard nih. Ini dia yang Flo yakin banget nih bakalan sama warnanya. Nah, tuh ya kan? Nih. Sebenarnya nih si custard ini dia kalau misalnya dia tidak ada oksidasi itu dia sebenarnya stay sama gitu loh. Cuman karena dia ada pas Flo coba pakai ini bedak, dia tuh ada oksidasi sedikit, dia mengoksidasi. Jadinya kita harus beli yang agak terang di atas kulit kita gitu loh. Biar nanti kalau misalnya udah beberapa jam atau beberapa menit, warnanya bisa sama kayak kulit muka ya kan. Sekarang kita coba ya yang buttercream. Dia Tway Cake. Kalau Tway Cake itu kan ada campuran bedak sama foundation ya. Kita langsung deh. Ini aja. Lo pakai di sini sebelum lo belum pakai apa-apa ya. Dia memang nutupin bawah mata ya, si mata panda ini dia nutupin. Terus dia ada efek blurnya. Jadi dia karena ada efek blurnya itu, jadi dia kayak memperhalus pori-pori gitu loh. Jadi kayak pori-pori kita tersamarkan. Kalau dilihat emang ini agak terang sih, agak terang. Cuman kalau misalnya udah dipakai beberapa menitan ya, itu pasti bakalan nyatu sama warna kulit. Ini Flo pakai yang puffnya, udah Flo ratain pakai brush ya. Terus yang sebelahnya nih Flo bakal pakai brushnya. Nah ini tuh teksturnya sama kayak yang makeover itu. Cuman kan kalau makeover kan dia itu yang matte ya, matte powder ya. Kalau make brush itu lebih ringan ya. Kalau misalnya pakai puffnya itu kayak agak bener-bener kayak dempul banget sih. Lebih enak diaplikasiinnya pakai brush deh kayaknya. Kalau pakai brush kan nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu kayak dempul banget gitu ya kan. Mau kemana lo? Mau lenongan kali ya? Kalau pakai puff dia emang sih masih ada sedikit bintik-bintiknya tuh tersamarkan ya. Sama aja sih sebenarnya mau pakai puff atau mau pakai ininya tuh masih sama. Covernya dia bagus. Dia tuh medium to full. Hampir sama kayak makeover kan. Apa perlu kita versusin aja ya? Jadi dia itu mengklaim ada shiny control. Jadi kayak ada shiny-shininya gitu. Lihat ya dari gue deketin nih. Tuh,
ada shiny-shiny-nya, ya betul. Terus klaimnya dia covernya perfect, ya betul. Medium to full, ya. Terus ada soft focus blurring effect, ya. Dia jadi buat ngeblur, bikin ngeblur pori-pori. Jadi pori-porinya tuh tersamarkan, ya, ya betul. Terus ada dia silk velvet matte finish. Kalian tahu kenapa dia bilang velvet? Karena dia tuh teksturnya tuh, kalian kalau misalnya ngambil nih pakai tangan terus kalian balurin ke sini, teksturnya itu creamy ya. Nanti kalau misalnya makeup flow udah selesai semua, flow akan balik lagi terus flow kasih tahu deh tuh semuanya, ya kan? I'll be back. Ini dia hasilnya, flow udah makeup semuanya tuh. Udah flow pakein blush on, udah ada, terus highlighter juga. Shading-shadingnya nih udah flow pakein. Ternyata setelah flow pakein, ini masih nempel dan tidak menggeser bedaknya, ya kan? Tuh. Terus biasanya ya kalau Tue Cake, ya Tue Cake itu kan powder foundation. Nah, di bawah matanya tuh pasti ada, kalau misalnya dia patchy atau nge-crack gitu pasti ada nih. Ini tuh nggak ada sama sekali, padahal lo pakein di bawah mata tuh cukup banyak. Tuh. Terus di smile line, di garis senyuman tuh, garis pipi, nggak ada. Deket hidung nggak ada, padahal tadi banyak ya, sempat banyak pakainya. Jadi kayak udah nempel sendiri gitu, ya kan? Nah, udah agak beberapa menitan, baru warna yang buttercream itu nyatu sama kulit gue, sama tangan gue gitu. Ya, jadi lo kasih tahu lagi kalau misalnya yang pakai kerudung nih, kan nggak bisa dong ya samain bedak sama leher gitu kan? Samain aja warna muka sama tangan. Kalau misalnya udah sama nih warna mukanya sama sama tangan nih, warnanya udah sama, ya udah berarti itu lu cocok pakai warna itu gitu. Jangan sampai aduh tangannya kok mukanya putih tapi tangannya kok coklat gitu, ya kan gak lucu ya Wak. Kayak ini ikan lele dipakein santan kan. Dan terus mengenai harga dan beli di mana, itu Flo beli di Shopee. Dia murah banget, pantesan ini best seller. Dan dia tuh bener-bener di Shopee-nya, dia tuh kayak penjualannya tuh bener-bener wah ratusan kali ini, bahkan ribuan kali ya udah terjual gitu. Jadi banyak banget. Dan kalau misalnya ada flash sale, dia tuh kadang-kadang suka 70 ribu harganya. Jadi ini tuh gak sampai 100 ribuan, tapi worth it. Ini bener-bener best seller, bener-bener wajib banget kalian punya sih. Ini lo harus coba sih. Tapi bagi Flo kalau misalnya mau coba, lebih baik beli beberapa shade, terus kalian coba beberapa jam atau beberapa menit kalian pakai, terus oh nih ada oksidasi, cocoknya kemana nih, condong ke sini apa ke sini gitu, ya kan? Jadi kalian bisa memilih, karena kan kita nggak langsung beli di counternya gitu ya. Beli di counternya pun juga itu kita harus nyoba beberapa waktu, jangan kemakan omongan sama SPG-SPG-nya. Yang bisa nentuin kan kita, ya kan, warnanya sama apa enggak, ya kan? Gitu. Nih. Tuh. Oh ya, ini juga ada versi kecilnya juga. Jadi ini tuh versi yang full size-nya. Terus ada yang mini size-nya tuh juga ada. Harganya tuh 60 ribuan. Ini Flo beli yang buttercream, ini Flo beli di Tokped-nya. Terus yang beli yang di Custard ini, beli di Shopee-nya ini, harganya Flo beli di Shopee itu dia 90.000 kalau nggak salah, 90.000, dan ini 68, nggak sampai 70. Mursida Bambang ya Pak. Coba deh, kalian udah pernah coba shade warna apa gitu ya. Kalau misalnya kalian warna mukanya nih, warna kulitnya sama kayak Flo, kalian bisa coba yang buttercream gitu ya. Kalau di bawah Flo agak gelap dikit, kalian bisa coba yang Custard. Itu aja ya. Dia banyak shade-nya, ada shade yang apa di atas buttercream-nya juga ada. Terus yang kedua itu buttercream, yang ketiga Custard, yang keempat itu di bawahnya itu ada warna honeycomb, yang di bawahnya tuh ada lagi. Ini kesimpulannya worth it banget. Wajib kalian coba. Itu aja yang bisa Flo share, semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Bye.